khawatir, lidah dikeluh, dada dia sempit. Kita dengar pun sempit dada. Ke rasa macam biasalah ustaz kena serang macam tu. Perlu diingat mereka hanya berdua dalam court itu, dalam keadaan itu, dikelilingi oleh al-malak, orang-orang kanan Firaun, dikelilingi oleh menteri-menterinya, hulu balangnya, general-generalnya, berdepan dengan sultan Firaun. Dia orang pakai sultan dia. Raja Firaun. Dahsyat. Dan apa respon Musa? Dalam tiga serangan itu, diungkit waktu kecil, membesar di istana Firaun dan buat sesuatu. Dalam tiga serangan, Musa jawab serangan paling berat. Apa serangan paling berat? Serangan ketiga. So Musa kata, qala fa'altuha idza. Betul aku buat. Ya, aku mengaku aku buat. Wa ana minad dhalin. Namun waktu itu aku keliru. Namun waktu itu aku terburu-buru. Dhalin asalnya sesat. Keliru. Waktu itu aku bingung. Fa farartu minkum. Kemudian aku melarikan diri daripada kamu semua. Aku melarikan diri daripada kamu semua. Rasan tak dia kata minkum? Dan waktu ini Musa bukan sahaja bercakap dengan Firaun, tapi ditujukan kepada kamu semua. Tuan-tuan, kita bila jumpa raja dan kita address percakapan kita pada tuanku sahaja kan, kepada semua yang ada dekat dewan. So, bagaimana jika kita berjumpa dengan raja dan kita bercakap dengan orang lain? Apa raja rasa? Sangat offended. Dan Musa sedang melakukannya. Dia bukan saja cakap dengan Firaun, tapi ditujukan kepada kamu semua. Aku melarikan diri daripada kamu semua. Lamma khiftukum. Sewaktu itu aku merasa takut. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Waktu itu aku takut, maka aku melarikan diri. Fawahabali rabbi. Kemudian Tuhanku memilihku hikmah. Fawahabali rabbi hikmah. Tuhanku mengurniakan kepada aku hikmah. Waja'alani minal mursalin. Dan melantik aku menjadi rasul. Musa kembali ke poin pertama. Apa poin pertama? Ini Rasulur Rabbil Alamin. Tiga serangan Firaun, dia jawab ke apa yang Musa tuntut? Tak, dia serang peribadi. Tapi Musa jawab, dia kembali ke poin pertama. Betul aku buat benda yang engkau cakap? Musa tak kata betul aku membunuh, tak. Dia cuma kata fa'altuha idza. Betul aku buat. Buat apa? Apa yang kau cakap? Kalau Firaun sembunyikan apa yang pernah Musa buat, kenapa Musa perlu dedahkan apa yang dia buat? So Musa dalam keadaan fully control. Dia kata dia buat, dia mengaku dia buat, waktu itu dia keliru, kemudian dia lari kerana takut. Lantas Allah melantik dia menjadi rasul. Poin pertama. Dia kembali kepada poin pertama. Dan ayat seterusnya. Watilka ni'matun tamunnuha. Dan nikmat-nikmat yang engkau dok ungkit ni. Mana ni ungkit? Benda yang bila dicakap membuatkan orang lain rasa bersalah. Benda yang bila dicakap membuatkan orang lain rasa tak kena. Mana? So, watilkan ni'matun tamunnuha alayya. Berkaitan dengan nikmat-nikmat yang kau ungkit.
Kan aku pernah membesar kat sini. Kecilnya aku di sini, aku belajar di sini, kau bagi aku makan. An abatta bani Israel. Adakah wajar dengan nikmat yang kau beri aku itu menjadi alasan engkau memperhambakan bani Israel? Musa kembali ke poin ke dua. Fir'aun tak jawab soalan. Musa tetap kembali ke poin kedua. Fuh. Tuan-tuan, ini hebat. First round, round yang pertama, Fir'aun sudah KO. Dan perdebatan ini didengari oleh juak-juak Fir'aun. Dan selama ini Fir'aun sebagai seorang apa? Pemimpin yang penyayang ke? Diktator. Mana pernah orang berlawan, melawan cakap dia? Tak pernah. Dia diktator sangat teruk. Tapi datang satu orang hamba, dua orang, dan salah seorangnya bercakap dengan sangat lancang depan Fir'aun. Maka yang lain rasa, wih, ini lain macam. Tuan-tuan pernah ada bos yang sangat garang dan tak pernah terima pendapat orang lain? Dan bayangkan kita melihat orang lain pula sekolahkan dia, apa kita rasa? Padan. Yang kau rasa. Kan selama ni dia merasa, mereka merasa tertekan di bawah pemerintahan Fir'aun. Bayangkanlah isteri dia sendiri, Asia, tengok dalam surah Tahrim, mohon perlindungan dengan Allah daripada kezaliman Fir'aun. Ialah sebagai isteri, bila dia dizalimi, dia nak report pada siapa? Polis. Polis bawah kuasa Fir'aun. Nak report pada siapa? Suhakam. Suhakam bawah pemerintahan Fir'aun. Kalau dia dizalimi, dia nak report pada siapa? Nah, menteri-menteri ni kalau dia dizalimi, nak report pada siapa? Dan bila nampak satu orang pemuda yang sangat outspoken depan Fir'aun, sekolahkan dia. First round, KO Fir'aun. Boleh pula dia articulate, dia menyusun kata itu kembali kepada poin yang dia bawa. Pertama, dia utusan Tuhan. Yang kedua, serahkan Bani Israel. Malah ayat dia, dengan engkau rasa dengan kau mengungkit semua nikmat tu, engkau berhak untuk memperhambakan Bani Israel. Wih. Boleh sebut macam tu depan Fir'aun? Apa dia rasa? Sangat offended. Sangat terasa. Dan Fir'aun menukar. Sekarang dah masuk round kedua, Fir'aun cuba menukar strategi. Dia kata, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. So, apa benda Tuhan seluruh alam ni? Apa benda Tuhan sekalian alam? Sebab dia guna perkataan ma instead of man. Kalau pertanyaan itu nak tahu siapa, ayat itu akan berbunyi waman rabbul alamin, wamar rabbul alamin. Tapi dia guna ma. Seolah-olah Fir'aun kata, what do you talking about? Instead of who are you talking about? What are you talking about? Korang sebut pasal apa ni? Tuan-tuan sekalian alam ni, apa benda ni? Tujuannya apa? Untuk merendah dan meremehkan apa yang Musa cuba bawa. Untuk merendah dan meremehkan apa yang Musa cuba bawa. Dan sebenarnya Fir'aun sudah pun terpancing untuk sebut poin pertama. Tak, serangan peribadi dah tak jalan. So dia guna, so apa benda Tuhan sekalian alam? Tuhan, kau kata Tuhan. Surah Taha, wa marrahman. Di sini, wa marabbul alamin. Penyayang, apa benda penyayang ni? Hmm.
Musa jawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit dan Tuhan bumi, dan dia juga memiliki serta menguasai apa yang ada antara keduanya. Okay, Tuhan langit dan Tuhan bumi, dia memiliki apa yang ada di antara keduanya. Itu pun kalau korang nak percaya. In kuntum mukinin. Dia bukan kata inkana, apa? In kuntum atau inaka. Inka, kan? In kuntum mukinin. Itu pun kalau korang semua nak percaya. Sekali lagi Musa bercakap dengan ahli lembaga dalam perjumpaan tu. Dia tak address pada Fir'aun pun. Searahannya, Allah kata apa? Ani'til qawma zalimin, qawma Fir'aun. Kau kena datangi kaum Fir'aun. Bukan hanya Fir'aun, tapi kaum dia. So, Musa address kali kedua dengan seluruh manusia dalam bilik mesyuarat tu, bukan hanya Fir'aun. In kuntum mukinin. So, bila untuk kali ini Musa terangkan, dia memilih penjelasan Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Yang memiliki langit dan bumi. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan bumi. Musa bagi hin pada orang dalam dewan tu, sebenarnya Fir'aun bukan Tuhan. Aku ni utusan Tuhan yang benar menguasai langit dan bumi. Yang selama ni mengaku Tuhan, dia seorang. Dan dia mengaku Tuhan di bumi. Ascendant daripada Tuhan matahari. Amun-Ra, Tuhan matahari. Malah hanya matahari, bukannya langit. Samawat tujuh langit. Itu pun kalau korang nak percaya lah. In kuntum mukinin, kalau korang meyakini. Kalau korang nak betul-betul meyakini, kalau korang nak percaya apa yang aku cakap. Kalau korang nak ikut. In kuntum mukinin. Lantas dengan penerangan itu, Fir'aun mula tersentak. Kerana apa? Dalam situasi yang begitu, dan bukan hanya mereka berdua, ramai orang, dia mula mendengar sok-sek-sok-sek di belakang. Yelah, first round sudah KO. Second round, dia cuba untuk memperlekeh Tuhan apa benda ni. Dan Musa datangkan dengan idea baru, Tuhan langit dan bumi. Bukan Fir'aun Tuhan ke? Kan? Bukan Fir'aun Tuhan. Dia sebut pasal apa ni? Maka Fir'aun cuba untuk menarik perhatian audien, menarik perhatian orang dekat kelilingnya, dan dia kata, Ala tasma'un, korang semua, korang tak dengar ke apa yang dia cakap ni? Korang tak dengar ke apa yang dia cakap ni? Seolah-olah Fir'aun nak bagi tahu apa yang dia cakap ni bohong. Korang semua patut marah. Tapi yang berlaku sebaliknya. Selama ni dia mendewakan Fir'aun. Selama ni mereka mempertuhankan Fir'aun. Sepatutnya bila orang lain datang mengaku utusan Tuhan, seolah-olah Fir'aun nak kata dia ni penipu. Korang perlu boikot. Korang perlu marah. Korang perlu caci. Tapi dewan senyap. Fir'aun membayangkan benda lain, tapi yang berlaku lain. Sebab tu dia kata, qala liman haulahu. Dia berkata kepada orang dekat kelilingnya, ala tastami'un, korang tak dengar ke dia punya dakwaan? Ini semua tipu. Tapi kenapa korang tak bertindak seperti mana apa yang aku nak? Dan Musa seolah-olah macam tak dengar apa Fir'aun kata.
Dan dia teruskan, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhan itu adalah Tuhan kamu semua dan Tuhan nenek moyang kamu terdahulu. Wow. Musa teruskan penerangan terhadap pernyataan, pertanyaan Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Dan Fir'aun sudah merasa marah. Dia mula hilang kawan. Kerana apa yang diperkatakan oleh Musa mula diterima seisi dewan. Tuhan kami, Tuhan nenek moyang kami, selama ni Fir'aun bawa benda lain. Selama ni Fir'aun kata nenek moyang dia itu adalah dia keturunan Tuhan, maka dia layak mewarisi bumi ini. Oh, selama ni kami beriman dengan Tuhan yang salah ke, macam mana ni? Kan, bila orang lain bawa idea yang bertentangan dengan kepercayaan kita dan kita pun hanya pak turut saja, dah tentu dia mula goyang. Pula yang datang ni adalah ex anak angkat Fir'aun. Dah tentu dia ada ialah mendapat pendidikan yang sempurna di istana itu. Dah tentu masuk akal disebut ni. Satu ayat selepas ini agak mengejutkan. Fir'aun kata apa? Qala inna rasulakum. Korang semua, ini rasul korang ni. Rasul korang. Fir'aun sudah menghidu bahawa audiens dalam dewan itu mula mempercayai Musa. Dia sudah hilang. Dia sudah hilang genggaman. Sehingga dia mengatakan, rasul kamu, rasul korang. Kan kalau kita berjumpa dengan orang agama lain, itu Muhammad lu punya rasul. Seolah-olah Fir'aun mengakui bahawa ya, orang dalam seisi dewan sudah mula percaya pada Musa. Sudah mula menerima idea dia ini utusan Tuhan. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum. Ini rasul korang yang diutuskan kepada kamu. La majnun. Gila. Pun masih menyerang pribadi. Tapi bahasa dan ayat Fir'aun sudah mula cenderung mengatakan, memperakui Musa adalah rasul. Kalau kita berdebat dan kita mula menggunakan ayat pihak lawan, nampak macam kita mula bersetuju dengan pendapat dia, kan? Itu yang terjadi pada Fir'aun round kedua. Asalnya dia menafikan, asalnya dia menyerang pribadi, tak jawab pun. Kemudian dia mula mempersoal apa Rabbul Alamin, poin yang Musa bawa kali pertama. Dan akhirnya memperakui ya, Musa sebagai rasul, tapi dia gila, majnun. Dan bukan selalu itu tuduhan kepada para nabi dan rasul, majnun, gila, apalagi tuduhan lain, ahli sihir. Selepasnya ada ahli sihir tu. Kenapa disebut gila? Sebab tidak tergambar, tidak pernah terfikir dekat minda Fir'aun fakta tu. Kan biasanya kalau kita mesyuarat dan ada satu orang bagi idea yang luar biasa, ini idea gila. Kan? Bukan kita mengutuk dia, tapi idea ni tak pernah orang lain fikir. Idea gila. Satu, bila Nabi dan Rasul datang memberitahu tentang benda yang fakta, benda yang sebenar, Tuhan itu Tuhan satu yang selama ini mereka menganggap bahawa Tuhan ini patung-patung, ada Tuhan bapa, Tuhan anak. Maka mereka akan kata, ini gila. Sebab tak pernah terfikir.
So serangan itu digunakan bersama, digunakan oleh Fir'aun kepada Musa. Lantas Musa seolah-olah macam tak pernah dengar apa yang tak terkesan dengan apa yang Fir'aun kata. Musa teruskan, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, Tuhan Timur dan Tuhan Barat, wama bainahuma, dan dia menguasai keduanya, in kuntum taqilun, itu pun kalau korang nak berfikir. Tadi mula-mula in kuntum muqinin, kalau korang nak meyakini. Kali kedua, in kuntum taqilun, kalau korang nak berfikir. Tadi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan bumi. Dia adalah descendant, keturunan daripada matahari. Matahari terbit di mana? Timur dan barat. Serangan ketiga, bukan serangan, pernyataan ketiga Musa memperkenalkan tentang Allah, tentang Tuhan adalah bila dia mengatakan Tuhan aku lebih berkuasa daripada apa yang terbit daripada timur dan barat, yang selama ini korang akui bahawa itu Tuhan korang. Musa, dia menyatakan kau akidah Fir'aun. Satu, Allah suruh perhati mulik dialog dua ni. Dia bukan sekadar memperkenalkan, ya Allah itu esa, Allah itu satu. Tak. Tapi setiap pengenalan Tuhan itu menafikan apa yang selama ini mereka imani. Memperbetulkan balik apa yang selama ini diimani. Sehingga menyerang terus Tuhan matahari. Tuhan yang selama ini mereka percaya terbit daripada timur dan barat. Tapi Musa kata, Rabbil Masyriqi wal Maghrib. Dia menjaga. Rab bukan semata-mata maksudnya Tuhan. Tapi Rab, dia juga diertikan sebagai penjaga, pengelola, pengawal, memiliki, menguasai. So Tuhan ini dia menguasai timur dan barat dan apa yang ada antara keduanya. Dengar saja pernyataan itu, Fir'aun dia tukar strategi kali ketiga. Dia kata apa? La ini takhata ilahan ghairi, kalau engkau berani ambil Tuhan lain selain daripada aku, la aj'alannaka minal masjunin, aku penjarakan kau. Apa? Dah habis modal. So kat terakhir apa? Guna kekerasan. Kau sebut lagi, aku penjara. Bukan selalu bapak-bapak suka buat macam tu pada anak. Buat. Baba rotan. Kan? Dah habis dialog dah. Tak tahu nak sebab apa dah. Kau berani buat. Kau sebut lagi Tuhan selain daripada aku. Min ghairi kan? Kalau ini takhata ilahan ghairi. Kau berani ambil Tuhan lain selain daripada aku, aku akan penjara engkau. So ada beran nak sebut, nak teruskan penerangan. Woi, kalau kita pun ini sudah sampai dinding. So sebab tu strategi Musa seterusnya, bila dia tahu dah tak boleh guna perkataan, maka itu adalah tanda untuk dia guna benda lain. Maka Musa kata, awalau jitu kabi syai'in mubin, macam mana kalau aku tunjukkan kepada korang satu benda yang grand, yang besar. Jitu, bawa, datangkan. Perkataan lain yang sinonim dengan dia adalah ati. Itu tu diguna oleh Fir'aun. Ayat yang ke-20, 31 tu. Qala fa'ti bihi. Musa kata, jiktuka. Fir'aun kata, fa'ti bihi. Bak datang.
itu ni atau ati ni, benda ni ringan. Datangkanlah. Tapi kalau jitu, benda tu berat, besar, grand. So dari sudut bahasa, jitu lebih berat, lebih indah, lebih besar, lebih perlu diberi perhatian. Tapi Fir'aun masih memandang remeh. Kau nak datang kan? Mak datang. Kau nak tunjuk? Silakan. Fa'tibiha, fa'tibihi in kunta minas sadiqin. Teruskan. Silakan. Musa ditanya Fir'aun, so, apa kata kalau aku tunjukkan kau sesuatu? Dan Fir'aun kata, silakan. Jiktuka, jiktuka, tunjukkan pada engkau seorang. Dia tak kata jiktukum, jiktuka. Okey. Fa'alqa 'asah. Sebab Fir'aun dia tengok Musa tak bawa apa-apa. Musa ada bawa apa-apa ke? Dia hanya bawa tongkat kan? So apa sangatlah nak tunjukkan tongkat kan? Tongkat pun dah tunjuk. Tak bawa briefcase ke apa ke? Tak ada. Dokumen ke? Tak ada. Pen drive? Tak ada. Tongkat. Hanya tongkat. So fa'tibihi in kunta minas sadiqin. Datang kan? Fa'alqa 'asah, maka dia lempar tongkat. Fa'idahia, dan tiba-tiba tongkat itu su'banun mubin, menjadi besar dan sangat nyata. Dalam surah Taha Allah kata hayyatun tas'a. Dalam surah Syuara Allah tambah lagi sifat ular itu sebagai su'ban. Su'ban ni besar. Sebelum ni kita tahu dia hayyah. Hayyah apa? Hayyah ni dia menunjukkan taring. Ular kalau tunjuk taring, dia buat apa? Sedia untuk menyerang. Dia bukan hanya tunjuk taring, tapi dia tas'a. Tas'a asal perkataan sa'inya. Sa'i, sa'i apa sa'i? Berlari-lari anak. Sa'i. So adakah sa'i ni maksudnya duduk diam? Ular istilahnya berjoget. So bayangkan dalam ruang macam ni, tiba-tiba ada ular besar tunjukkan taring dan sangat ligat. Adakah tuan-tuan akan duduk bersimpu bersila macam ni? Kalau orang Sabah dia kata berketuntang. Berketuntang tu macam apa? Haru biru, hiruk pikuk. Apa lagi? Hingar bingar. Lintang pukang, compang perenang. Apa lagi? Ulau besau. Tu kalau orang Melaka. Ulau besau. Ular. Sokban besar. Dalam pejabat. Hasil daripada lempar tongkat. Ular. Orang dekat keliling lagi lah. Mungkin ada menteri wanita tu kan menjerit. Fir'aun tak kata datangkan. Datangkan ular besar. Gila. Mengucap panjang Fir'aun. Awalnya ceritakan. Fa'idahiyah su'banum mubin. Dan dalam kekalutan itu, Musa dia teruskan lagi. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dia keluarkan tangan daripada ketiaknya dan tangan itu bersinar-sinar putih. Dalam kekalutan orang tadi, tangan dia. Yang sebelum ini orang dok pinjamkan telinga mendengar hujah Musa, sekarang mereka terpana. Sebelum ini telinga Musa menguasai telinga audiens, sekarang Musa menguasai mata. Habis Fir'aun, habis. So dalam sejarah Nabi Musa sebenarnya ular itu muncul berapa kali? Ini kali kedua. Kali pertama sewaktu dia dilantik jadi rasul, itu lagi dahsyat atas bukit.
First time jumpa ular. Ular besar. Tas'a pula. Sedang ligat. Atas bukit. Nak terjun ke mana? Plus. Tengah malam. Hanya dibantu oleh cahaya. Cahaya apa? Tak tahu cahaya apa. Dia cuma nampak api daripada jauh. Itu kena rujuk balik surah Toha. Macam mana perjalanan Musa naik dan dia dilantik dan Allah suruh lempar tongkat jadi ular. Perintah Allah. Khudha wala takhaf. Tangkap. Jangan takut. Yang biasa kita kata, relax, jangan takut, tangkap. Tak, Allah suruh tangkap dulu. Jangan takut. Atas bukit, ular macam tu. So, bila kali kedua, Musa takut tak? Tak. Dia sudah tahu. So, yang kelangkabut siapa? Fir'aun. Fir'aun kelangkabut. Dan dalam kekalutan itu, Fir'aun cuba bertenang dan dia panggil orang-orang kuat dia. Qala lil mala'i haulah. Dia panggil orang-orang kuat dia. Dan dia kata, inna hadza lasahirun alim. Ini tidak lain dan tidak bukan. Dia ni pakar sihir. Sahir, bukan sihrun. Sahir, pakar. Alim pula, ini pakar. Ini bukan ahli sihir, ini pakar. Kenapa? Kenapa Fir'aun kena buat macam tu? Dia perlu dapatkan hanya satu berita yang perlu keluar daripada pejabat dia. Apa yang berlaku di istana dia? Dia tidak boleh mengambil risiko pelbagai cerita keluar. Dia kena ada satu satu idea biar orang lain bercakap tentang satu benda. Musa adalah pakar sihir. Kalau orang keluar daripada pejabat dia bawa berita lain. Bawa cerita lain, kau tahu tak semalam aku tengok Fir'aun, kau ada kena oleh Musa. Oh gila, dia tak boleh jawab kau. Dia tak boleh jawab serius aku cakap. Musa cakap lain, dia jawab lain, dia serang peribadi. Musa relax dia. Dia sebut tentang Tuhan, oh rupanya Tuhan ni ada benda lain. Tuhan ni benda yang lain, Tuhan ni dijaga yang lain. Oh. Dan tiba-tiba kau tahu tak, Musa dibawa tongkat, dia lempar keluar ular-ular terbelit. Fir'aun sesak nafas. Habis. Berita macam tu keluar, habis. Habis reputasi Fir'aun. Sebab tu dia perlu meyakinkan ahli kabinet dia bahawa Musa adalah pakar sihir. Tak. Ini dia memang pakar sihir. Bukan macam tu lah tuan. Tak. Dia pakar sihir. Okey. Dan bila Fir'aun arahkan, bila Fir'aun bagi apa dia punya istilah dalam politiknya? Kerajaan ni dia perlu senada. Dia perlu senada dalam nak menyampaikan sebarang maklumat kepada rakyat. So dia kena pastikan.